On gong wa kong aki biyatamnida. Tolong ya Ari, jagain adiknya. Iya tante. Ya udah, tante tinggal dulu. Hati-hati ya tante. Adik, kamu udah mam belum? Mau mam nggak? Om punya ayam goreng loh. Ya udah, kalau gitu kita main yuk. Ya, terus kamu mau apa dong? Kayaknya dia lagi sedih. Nah, gimana kalau kita panggil Om Saputra biar lebih ramai? Kenapa, Ri? Kamu di mana nih? Aku di sini. Cepetan ke sini. Kemana? Cepetan ke sini. A few moments later. Kenapa sih? Ari gawat banget. Kenapa, Ri? Gawat banget. Ini kasih kayak aku kesempatan ngomong. Huh? Iya. Belum selesai ngomong udah dimatiin teleponnya. Saputra. Terus itu apa? Aku juga nggak dikasih kesempatan ngomong. Hehe. Ini kayaknya adiknya sedih ditinggal keluar kota sama mamanya. Tenang, Ri. Aku ada solusinya. Apa Saputra? Kita panggil Bian, suruh dia yang jagain. Ya, kira solusi apa? Tapi boleh juga. Halo, Bian. Halo. Kamu di mana nih? Cepatan sini, ayo sini, cepat. Ini penting banget. Ayo, ayo, ayo. Belum dapat ngomong, udah dimatiin. Udah nih. Adik, kamu lagi sedih ya? Ya, pakai nanya lagi. Nggak lihat tuh, mukanya sedih gitu. Kamu mau jalan-jalan nggak? Mulai dah kamu ngasut adiknya. Ari, kamu nggak lihat muka adiknya lagi sedih. Kamu itu harus ngerti dong perasaan anak kecil. Anak kecil itu suka jalan-jalan. Kamu itu ngerti kayak dikit sama ponakanmu lagi sedih. Malah kamu diamin dia. Kamu dengar gak sih? Ayo Saputra, aku sudah siap. Tiba-tiba udah siap aja. Pede. Kapan dia ganti bajunya? Saputra, kenapa? Udah cepat sini, ayo. A few moments later. Ri, kita ini mau kemana sih? Ini mau nganterin ponakan. Baru juga nyampe udah keluar lagi. Kita itu lagi buru. Kasih duduk dulu, Kek. Kasih minum dulu, Kek. Bian. Sebenarnya kita mau kemana sih? Bian. Kenapa sih dari tadi semuanya nyerocos terus? Jadi gitu, Ri. Kasian banget adiknya. Dek, jangan sedih dong. Kamu mau apa? Kamu mau coklat nggak? Tante beliin. Wah, adiknya mau. Saputra, beliin sana. Huh? Loh, kok aku? Kan kamu yang nawarin. Udah, Saputra. Cepetan, kamu beliin. Kan kamu yang punya idenya ngajakin dia jalan-jalan. Ya. Ini deh. Kasih Om Saputra. Wah, adiknya mau. Iya, Bian. Semoga adiknya nggak sedih lagi. Ya habis. Dek, kamu mau gelali nggak?
Bian, beliin sana. Huh? Kok aku? Kan kamu yang nawarin adiknya gulali. Tapi tadi kan? Iya, Sang Putra. Beliin sana, kan kamu yang nawarin gulali. Iya deh, iya. Samudra, sekalian minuman satu. Aku juga Samudra, jagung bakar. Minuman jagung bakar. A few moments later. Kasih Om Samudra. Minumanku? Nih. Kasih ya. Nih. Jagung lurik. Makasih Samudra. Putra mau sih. Makasih ya, Dik. Dik, jangan sedih lagi ya. Besok aja mamamu pulang. Enggak sedih sama mama, Tante. Terus, kenapa dong kamu sedih? Aku pengen ketemu Squid Game. Hah? Ketemu Squid Game? Aku pengen ketemu boneka Squid Game sama pengawasnya. Hah? Nyari di mana karakter Squid Game? Hah? Aku punya ide, Ri. Ide apa, Saputra? Sini, Ri. A few moments later. Squid Game. Gimana? Senang kan? Boneka Squid Game-nya mana? Ogong wa ka chi pia tsam ni da. Yeay. Sang joget dong. Oke deh. Ayo Bian. Ayo. Senang kamu, Dek? Senang, Om Malik. Lari dong lagi. Ayo, Bian, Saputra, lanjut. Capek, Rik. Ya, mumpung adiknya lagi senang, Bian. Iya, Dek. Capek, Ri. Aduh, capek banget. Udah. Adiknya udah tidur. Makasih ya kalau udah bantuin aku. Iya, Ri. Ri. Kita pulang dulu ya. Capek, mau mandi. Joget lagi dong. Joget lagi.